Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dino Tertailing. Kemarin kita sudah membahas part pertama mengenai undercarriage dan pelapisan anti karat. Sekarang kita lanjut ke proses part 2-nya, yaitu pembersihan interior dan pemolesan. Tonton terus video ini hingga akhir dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Oke, Wong. Mobilnya wis mari diumbah, Wong. Mobilnya udah selesai dicuci. Sekarang dikeringkan pakai lap microfiber, Wong. Oh iya, kanebo ding. Salah. Ini kanebonya masih bagus ya. Usahakan masih lentur, masih bagus, nggak lubang-lubang, nggak kasar. Biar nggak baret-baret. Oke. Gini, Wong, mobilnya udah selesai. Ini tinggal proses poles. Ya masih jauh ding prosesnya. Masih banyak prosesnya. Oke. Jadi gitu, Wong, mobilnya. Ini mobilnya udah selesai dicuci, jadi siap dipoles. Gunanya cuci dekontaminasi yang pertama ini tujuannya buat ngilangin debu-debu sama kotoran yang ada di body. Jadi dicuci dulu sebelum proses poles. Karena kalau belum dicuci, langsung dipoles saja nanti malah timbul baret. Jadi debu-debu kotoran yang ada di body nanti malah kena putaran mesinnya, mesin poles, dia malah bikin baret, malah bikin parah malah. Jadi harus dicuci dulu, cuci bersih, baru naik ke proses poles. Untuk body, dia warnanya putih, jadi nanti mungkin lebih mengkilap karena ini burem ya, ketutup sama baret, sama jamur. Jadi nanti bakal kita poles, nanti akan kelihatan hasilnya. Tonton video ini terus sampai akhir. Jadi ini kita keringkan pakai lap microfiber dulu. Pakai ini kan ibu. Oke. Lanjut, setelah ini proses dalam juga nanti akan dibersihkan. Dan jok belum, karpet dasar udah. Oke, lanjut. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk jok ini karena terbuat dari kulit atau sudah di backlit, jadi cukup kita bersihkan menggunakan Spon Magic dan juga All Purpose Cleaner. All Purpose Cleaner adalah cairan pembersih yang cukup ampuh dan dapat membersihkan noda-noda yang ada di kulit jok ini. Selesai kita bersihkan menggunakan All Purpose Cleaner dari Meguiar, kita uap agar lebih steril dan mengangkat kotoran yang ada di sela-sela. Selesai di jok, sekarang lanjut ke dashboard dan seluruh interiornya biar dijelaskan oleh Mas Irfan. Oke ya teman-teman, sekarang kita proses pembersihan dashboard. Kita menggunakan steam alat uap. Kita bersihkan semua dashboardnya dan kisi-kisinya juga kita uap juga. Itu untuk mensterilisasi saluran AC, Mas. Biar udara dari blower itu loh sejuk. Enggak ada bakteri ya. Iya, enggak ada bakteri. Kita bersihkan sela-sela ini loh, kisi-kisinya ini. Next, lanjut lagi kita ke pembersihan lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini biasa sudah mulai terlihat berkarat dan kotor sekali. Sekarang kita bersihkan semua bagian noda-noda pada lantai dasar ini, tentu saja dengan sangat hati-hati karena banyak sekali komponen kelistrikan atau kabel-kabel. Jadi sebelum dibersihkan harus kita cek apakah ada kabel yang terkelupas atau tidak. Jika ada yang terkelupas, nanti akan kita bungkus lagi agar aman. Dan sekarang bersih lagi lantainya.
biar lebih rapi dicat ya mas ya. Iya mas, ini kita sepet sedikit aja karena lantai dasarnya udah mulai berkarat, maka dari itu kita sepet aja biar enggak meremek-meremek apa ya? Merembet. Iya, merembet ini ya. Dari karat yang kecil bisa menimbulkan kropos yang besar mas. Iya mas. Jadi harus ditangani sedini mungkin ya. Iya mas, kita harus antisipasi mas. Oke, makanya bawa ke dini outdoor detailing. Iya mas. Selesai kita bersihkan seluruh bagian lantai dasar mobil ini dan sudah kita cat ulang yang berkarat, sekarang kita pasang kembali karpet dasar yang sudah kita bersihkan dan benar-benar kering ini. Untuk pemasangannya pun juga harus teliti dan detail, jadi kita kembalikan seperti semula seperti mobil ini pada saat datang. Karena kondisi pada karpet dasar kalep atau karet pada mobil ini kurang begitu pas menurut kami. Sama netizen. Halo Mas Irfan. Iya Mas, gimana Mas? Ini udah kepasang semua ya Mas ya? Iya Mas, udah selesai. Kita naikin semuanya. Oke. Okay. Tapi sayangnya satu. Apa Mas? Ini karpetnya kurang presisi Mas. Oh iya iya. Ya, ini saya pasang sesuai dengan alam mobil ini Mas. Nanti kalau kita rubah, nanti takutnya rubahnya itu pindah, bisa pindah ke depan sini atau belakang itu. Iya. Lubang itu saya pasang seperti bawaannya dari. Seperti awal ya. Ya. Harusnya sih ya kalau pasang gini harus tukang jahit, jangan beli yang jadi mas. Oh iya, nggak tahu ya, bentukannya ya mas. Biar presisi mas. Oke. Okay. Itu biar enak. Iya. Ya. Lihat juga enak nggak kayak gini ya? Menggelembung gitu ya. Nggak presisi dan nggak rapi. Karena terjadi itu. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut, Mas. Next, kita lanjut ke proses pemolesan pada eksterior. Untuk bodi ini kita poles step pertama terlebih dahulu, yaitu proses compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baratan halus atau swirl mark dan jamur yang ada pada cat bodi mobil, sehingga cat bodi mobil terlihat kinclong dan warna putihnya lebih keluar. Proses step pertama ini kita menggunakan mesin rotary dengan dipadukan oleh pet merah atau pet kasar nomor 1 agar agresivitas pada mesin poles ini lebih bertambah dan
bisa memunculkan cat bodi aslinya. Pemelesan ini biasanya kita lakukan berulang-ulang tergantung kondisi mobil dan seberapa parah kondisi catnya. Dan lanjut kita ke proses step kedua, yaitu proses polishing. Untuk proses polishing ini kita menggunakan media mesin poles dual action dan dipadukan dengan pad medium, pad yang lebih halus. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan sisa-sisa cacat minor atau baretan halus yang tersisa setelah proses step pertama. Hasilnya cat bodi mobil akan makin kinclong dan lebih halus lagi. Kelihatan bersih ya, Mas ya? Iya, Mas. Daripada kemarin. Oke. Udah jauh lebih bersih lah daripada kemarin. Iya, ini udah bersih kan, kayak tadi pagi saya udah ngomong. Ini udah lumayan bersih, tinggal detail-detailnya. Itu masih kotor, Mas. Oh iya, ini masih koreksi, Mas. Oke. Masih proses. Masih proses ya. Sekarang kita dekontaminasi. Mas Riko dibersihkan lagi mesinnya pakai high pressure cleaner 50 bar ya. Jadi 50 bar ini aman untuk mesin. Kalau bodi kan biasanya kita pakai 120. Nah, kalau untuk membersihkan mesin kayak gini atau plafon, dia pakainya 50. Ush. Oke. Jadi disemprot biar sisa-sisa kotorannya turun semua, jadi jatuh sisa pembersihan atau cairan-cairan pembersih turun semua.
Setelah ini bodinya disampo. Mas Irfan itu udah ambil sampo ya. Jadi bakal disampo biar tambah bersih. Nanti setelah ini tinggal dressing aja. Udah mulai kelihatan kan kerak-keraknya udah hilang, udah putih semua, udah bersih. Mungkin bagian-bagian yang hitam itu biasanya dia karat dan saya kesemprot sengaja. Oke. Sudah ditutupi juga bagian yang rawan. Ini filter alternator udah ditutup. Terus fuse plus aki udah ditutup semua yang rawan-rawan. Meskipun mobil double cabin seperti yang kita lihat ini mobil badak ya. Jadi dia udah dirancang buat off-road, jadi pasti lebih tahan lah. Cuma kita menjaga antisipasi biar nggak terjadi apa-apa, jadi ditutup, tetap safety. Lanjut, sekarang kita ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa oksidasi atau zat-zat ampas akibat sisa proses pemolesan tadi atau sisa pembersihan, agar minyak-minyaknya hilang dan debu-debu hilang semua sebelum kita lakukan proses proteksi. Fungsinya buat? Buat memberikan efek jalur balas. Oke, proteksi ya? Iya. Tambah kinclong nggak mobilnya kalau kasih ini? Tambah kinclong ya? Iya. Pakai SCPR biar tambah kinclong. Pengaplikasiannya gimana, Mas? Lap bersih. Tahan berapa lama, Mas? Ya, sekitar segituan lah. 3 bulan sampai 6 bulan paling lama. Tergantung perawatan. Ya, kalau mobilnya nggak pernah dicuci, ya sama aja.
ketemu dengan Mas Irfan. Ya, Mas. Mana, Mas? Ini dressing ya, Mas, ya? Mas, ini pakai produknya Edwyer, Liver Dressing. Liver Dressing, ya? Ya, ini untuk finishing interior, Mas. Oke, okay. Interior sama mesin. Ya. Ini tujuannya buat apa, Mas, Hyper Dressing ini? Biar menambah jilatnya trim. Oke, okay. Kembalikan hitamnya ya, Mas, ya? Oke, okay. Dan ini aman juga ya buat anu bahan-bahan kulit atau trim-trim plastik gitu ya? Iya, Mas, ini aman, Mas. Karena dia bahannya waterbase. Jadi aman untuk jangka panjangnya, nggak bikin bulak atau kasar atau kaku. Jadi buat karet juga aman. Dia bahannya nggak bikin apa namanya keras, karet keras gitu. Terus untuk di sini juga dia setelah diaplikasikan dia itu nggak lengket. Jadi kelihatan apa kayak mengkilap tapi dia nggak berminyak. Jadi di dressing biar warnanya lebih menarik buat dilihat. Kan biasa aja, ya emang bersih, tapi rasanya kurang kalau nggak di dressing. Bukankah begitu, Mas Steven? Ya, betul. Melewati proses yang panjang tadi 3 hari pengerjaan dan seperti hasil finishnya, cat bodi mobil sekarang jauh lebih kinclong serta kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil sudah pergi jauh, dan untuk interiornya sudah kita sterilkan dan bersih kembali seperti baru. Semoga pemiliknya senang dan puas. Terima kasih Dini Salam.
salon detailing ya, atau detailing, hasilnya bagus. Yang semula seperti mobil tambang sekarang sudah seperti mobil rumahan. Terima kasih dan hasilnya mantap. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Strada Triton ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah atau WA saya langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. Salam Kinclong.